Lu pernah mengalami pelecehan seksual? Nggak usah dijawab kalau nggak mau. Kita Kalau nggak nggak mau, boleh, gak usah dijawab. kita nggak boleh maksa. Yang maksa siapa, cinta? Cuplikan video podcast terbaru Deddy Kobusier ini viral di media sosial. Deddy bertanya kepada dua bintang tamunya, Widi Viera dan Cinta Laura, tentang kasus pelecehan seksual. Ini membuat banyak warganet geram. Listen to me, I'm sorry. Pasalnya, Deddy dianggap membuka trauma korban pelecehan seksual. Tim advokasi UU TPKS menyayangkan cara bertanya Deddy yang seolah menganggap enteng masalah korban. Situasi pertanyaan seperti itu untuk korban itu hal yang berat. Karena dia akan ada di dimensi waktu yang dia harus mengingat lagi kondisi di mana dia pernah mengalami kekerasan seksual. Dan ini yang tidak pernah disadari oleh laki-laki mainstream misalnya, atau oleh pelaku atau masyarakat umum. Sehingga anggapan bahwa oke, kasus kekerasan seksual adalah kasus yang sebenarnya apa namanya melanggar hak korban ya, tapi dalam situasi sosial pertemanan sosial culture kita gitu, pertemanan kita itu dianggap pertanyaan yang enteng. Nah, itu harus berangkat dari benar-benar pilihan dan pilihannya korban, dan berangkat benar-benar dari kesadaran utuhnya korban bahwa pilihan itu diambil untuk dirinya dan dirinya merasa akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, fungsi kita yang memfasilitasi bahwa menguatkan dan memberikan informasi bahwa pasca kamu ngomong misalnya, pasca open mic gitu, akan ada beberapa dampak resiko yang dia alami dan itu yang harus kita diskusikan. Dan kita kuatkan ketika itu menjadi pilihannya dia. Oh, saya pikir kalau setingkat Deddy Kobusier, kalau akhirnya tayang berarti kan sudah dapat konsen dari narasumbernya ya. Tapi kalau kita sebagai penonton mencemati cara bertanyanya, kita bilang itu tidak layak. Video yang diunggah Deddy Kobusier ini membahas kesetaraan gender. Salah satu isu yang diangkat adalah pelecehan seksual yang ternyata pernah dialami Widi Viera. Baru sehari diunggah, podcast ini sudah ditonton lebih dari 2 juta kali di kanal YouTube-nya.